Selamat datang ke Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras, pertemuan di antara PDRM FC dan juga Terengganu FC 2 yang kami bawakan secara langsung kepada anda pada malam ini. Fidarusdi cuba memberikan bantuan di situ. Jordan minta. Ah, berjaya cantik hantaran ini dan itu dia. Satu rembatan yang padu oleh Amirul Syazwan. Satu gerakan yang amat menarik. Dimulakan dari sebelah kiri oleh Firdaus Rusdi sebentar tadi. Amirul Syazwan yang meneruskan larian. Lontaran ke dalam, di hadapannya ada Rahmat. Tetapi dia memilih untuk mencari Azfa. Jordan minta ketika ini. Satu kali lagi rembatan dari darat jauh oleh Amirul Syazwan. Tetapi kali ini agak tinggi dan meliar. Lukis Warren, siapa yang dicari? Oh, satu kuisan yang menarik. Tetapi diselamatkan di situ. Satu tandukan keluar yang dilakukan. Datang lagi PDRM FC. Melambung tinggi pula tandukan yang dilakukan oleh Saiful Asnol. Pape ke belakang semula. Ah, satu miss kick. Satu miss kick dari Said Nasrul Haq. Lontaran ke dalam yang diambil oleh Marbek Ahmad Taliyev ketika ini. Satu hantar ke dalam. Martins memiliki ruang. Satu rembatan tertampan di situ. Dan akhirnya ditolak keluar oleh Said Muhammad Nasrul Haq. Jordan minta satu rembatan terus. Ah, muntah. Tetapi berjaya ditangkap semula oleh Asri Muhammad sebelum Masfar mencari Amir Saiful. Amir Saiful kepada Muaz. Muaz ada Duke Suara di sebelah kiri, di sebelah kanan. Larian yang telah pun dibuka oleh Izzat. Oh, satu rembatan terus. Oh, satu rembatan terus yang dilakukan sebentar tadi. Singgah di palang PDRM FC. Begitu juga dengan Jordan Mintas, Safwan Mazlan. Amirul ketika ini jauh mencari Papin. Berjaya melakukan tandukan tetapi follow up ataupun second ball yang dimiliki oleh pemain-pemain Terengganu ketika ini. Dan itu dia. Terkena tiang satu tandukan yang dilakukan oleh Papin Diakite. Ketika WAI telah pun bersedia untuk menyambut umpanan yang dilakukan oleh Izzat Zuhairi. PDRM FC datang lagi kali ini dari sebelah kiri. Satu rembatan terus dan agak liar ketika situasi satu lawan tiga sebentar tadi. Terselamat pintu gawang pasukan Terengganu FC 2. Tetapi PDRM FC datang lagi kali ini. Alex. Peluang terbuka untuk Dukes. Bagaimana Dukes Warren? Rembatannya lemah. Satu rembatan yang saya kira dalam posisi badan yang kurang sempurna dilakukan oleh Dukes Warren. Martin Adamek, bagaimana? Minit yang ke-73 ketika ini. Martin Adamek. Ah, itu dia. Rembatan yang terbias. Pape Diakite dan akhirnya terus menerjang jaring. Sudah saya katakan, inilah peluang yang terbaik dimiliki oleh pasukan PDRM FC. Dan akhirnya ianya digunakan sepenuhnya oleh Martin Adamek untuk menyamakan kedudukan. Pemain yang tinggi lampai untuk menyambut umpanan yang dilakukan oleh Amirul. Oh, satu rematan terus. Baik rematan yang dilakukan oleh Amirul Syazwan tetapi pujian harus diberikan kepada Asri Muhammad. Martin Adamek dan juga Marbek Ahmad Jeff menanti di dalam. Dikeluarkan seketika. Kembali kepada Azri Reza. Sekali lagi hantaran ke dalam. Mencari Martin dan itu dia. Martin Adamek. Sudah saya katakan, Martin Adamek menyambut hantaran yang dilakukan oleh Azri Reza ketika permainan berbaki kurang dari 2 minit untuk melepaskan Saiful sebentar tadi. Tetapi berjaya dikeluarkan dan itu dia whistle panjang. Whistle panjang dari Abang Azharuddin Abdullah untuk menamatkan permainan di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur di Ceras ini. Kemenangan yang diperlukan oleh PDRM FC.
bangkit dari ketinggalan di separuh masa yang pertama dan akhirnya mereka mencatat kemenangan 2-1 ke atas Terengganu FC 2.